Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini kita mau bikin apa, Bu? Kita mau bikin pasang TV di sini ya. Cuman ini banyak kabel-kabel yang rantem, guys. Kita mau pindahin ke sini. Nah, ke sini. Ini kemudian mau bikin apa namanya? Mau pahat pakai mesin gerinda. Biar nanti hasilnya rapi, terus kabelnya mau kemudian tanam di sini dalam tembok. Itu TV pasang di sini, sekalian pasang wallpaper ya, buat ibu kita tercinta ya, karena surga di telapak ibu. Kita harus berusaha terus membahagiakan orang tua kita. Oke, guys, simak aja videonya. Assalamualaikum. Setelah kita potong menggunakan gerinda, terus kita pahat, nah hasilnya jadi seperti ini ya, tuh. Jadi ini masuk ke dalam, guys. Penggunaan gerinda
lumayan cukup mumpuni untuk ini guys, dan hasilnya juga rata rapi ya, nggak kena gurun apa yang di atas tuh jual. Nanti kabel yang ada di sini kan obu ranteng kabelnya ya, karena mau kita mau pasang nanti pasang tembok atau apa wallpaper, kalau ada kabel kayak gini jadinya jelek. Jadi kita akan gantikan ke sini, ke tengah-tengah sini. Dan ini nanti untuk pemasangan, untuk pasang si tempat kayak gini yang warna hitam. Ini dia alatnya. Ini awalnya kayak gini ya guys. Jadi awalnya kayak gini, kosong. Terus mau Den kasih lubang. Lubangnya terserah kalian mau pakai apa. Kita udah potong juga pipanya. Kita masukkan sini. Nah, dia udah masuk ke sana. Nah, kurang lebih seperti ini. Sikan guys. Nah, untuk si pipa ujungnya model kayak seperti ini karena nanti mau dimasukin ke yang hitam tadi. Ini. Nah, nanti ini di sini. Nah. Masuk sini agar nanti diam. Kurang lebih hasilnya kayak gini guys. Nah ini yang tadi dikasih belah-belah pralonnya. Mantap. Biar diem, pralonnya kita kasih paku. Oke. Assalamualaikum. Ya di sini mama Mang Udin ikuti ikutan ya. Jadi alhamdulillah ternyata di samping ibu pahlawan jago juga ibu, ibunya Mang Udin jago. Mang Udin udah pasang listrik yang tadi ada di sini. Nah, sebelumnya ada di sini udah mau dia lepas dan kabelnya udah masuk ke pahlawan sini. Bunyi. Ini hasil kerja dari ibuku tercinta guys ya. Wah, Mama Udin malu guys, nggak mau masuk YouTube dapat terkenal. Oke, next gaskan lagi ya.